Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa mencurahkannya ke Habib kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jemaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih dalam kajian lanjutan kita terhadap kitab Umdatul Ahkam atau pilar atau pokok hukum-hukum syar'i dari hadis min kalami khairil anam, dari hadis ucapan sebaik-baik makhluk yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitab Umdatul Ahkam karya Imam Taqiyuddin Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahidi Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, yang dikenal dan dijuluki dengan Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpinnya orang mukmin dalam ilmu hadis. Masih di kajian hadis terakhir kita jemaah kaum muslimin, dan itu hadis terakhir di pembahasan najis, dan di sini ditutupi oleh beliau dengan hadis yang sangat masyhur yang sudah kita kaji di pertemuan sebelumnya, tapi belum selesai kita kupas poin-poin penting dari hadis yang beliau sebutkan, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada lima. Atau kemarin kita juga menyebutkan beragam versi redaksi hadis ini. Kalau versi Abu Hurairah min sunani al-fitrati khams, dari sunan fitrah itu ada lima. Versi Abdullah ibn Umar, al-fitratu khamsun, fitrah itu ada lima. Kalau versi hadis Aisyah, istrinya baginda Rasul, al-fitratu au min sunani al-fitrati ashrun, dari sunnah fitrah itu ada sepuluh. Versi Aisyah lebih banyak. Dan banyak versi lainnya dengan tambahan-tambahan yang tidak disebutkan di versi 5 atau 10. Sehingga kalau kita jumlahkan itu bisa berapa puluh sunnah al-fitrah. Kemarin kita sudah jelaskan jemaah kaum muslimin, yang dimaksud dengan sunnah di sini bukan sunnah tidak berdosa ditinggalkan, tapi sunnah ini adalah kondisi yang Rasul di atasnya. Para nabi, para rasul, para anbiya di atas fitrahnya. Dan ini fitrah dari semenjak manusia diciptakan. Yang menyelisihi ini menyelisihi fitrah. Kalau versi lima itu al-fitratu khamsun al-khitan. Yang pertama yang sedikit sudah kita uraikan di pertemuan sebelumnya, al-khitan. Khitan. Yang bahasa Aceh sunnah, sunnah al-khitan. Ini fitrah yang Allah menciptakan manusia terhadap fitrah itu untuk dikhitan. Kalau tidak mau dikhitan, berarti dia menyelisihi fitrah. Ini harus kita pahami dulu makna fitrah ini. Kita tidak mau disunat, berarti tidak sesuai dengan fitrah yang Allah ciptakan kita dengan fitrah itu.
Dan itu fitrah para rasul, fitrah para nabi. Begitu kondisi mereka, mereka sudah atau mereka dikhitan. Kemarin kita juga menjelaskan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dikhitan wahwa ibnu sanani nasana, dan beliau umurnya 80 tahun. Bil qaddumi, bukan dengan sembarangan alat lagi, dengan kapal. 80 tahun umur kena kapal. Dalam satu riwayat itu fashtadda alih, rupanya itu berat bagi Nabi Ibrahim dengan kapaknya, berat. Maka Allah wahyukan kepada Ibrahim, kenapa kamu tidak menunggu sehingga aku perintahkan alat apa yang harus kamu gunakan? Ketika diperintahkan kamu khitan, langsung beliau khitan menggunakan padu kapal. Rupanya menggunakan kapal itu berat bagi Nabiullah Ibrahim. Allah wahyukan kepada beliau, an ajilta bima amartu, kata Allah. Kenapa kamu terburu-buru melakukan yang aku perintahkan? Padahal perintah itu, perintah selanjutnya, alat apa yang anda gunakan? Apa nak kata Nabiullah Ibrahim? Ketika engkau perintahkan ya Rabbi, maka aku tidak punya waktu kecuali harus melakukan apa yang kau perintahkan. Dungna. Ketika engkau perintahkan, maka aku tidak punya kekuasaan kecuali harus melakukan apa yang engkau perintahkan. Jadi hanya memperhati. Nyatanya dan tanya yang lama. Nyo pakai ibu. Nyo tipi darah kebanan itu. Menyo sakit di lengkubah sama ya. Begitu Nabiullah Ibrahim dalam pengamalan terhadap perintah, implementasi terhadap perintah Allah itu, bahkan beliau tidak menunggu sehingga datang kabar selanjutnya alat apa yang harus beliau gunakan. Wahwa ibnu sittina, wa ibnu samanina sana, dan beliau berumur 80 tahun. Jadi Nabiullah Ibrahim dikhitan. Para nabi sebelumnya, para rasul juga dikhitan. Ini agama dari semenjak Allah turunkan manusia di bumi, khitan itu fitrah yang Allah jadikan fitrah untuk segenap manusia. Keyakinan jumhur para ulama kita dari kalangan para fuqaha, yang tidak dikhitan tidak sah imamahnya dan tidak diterima syahadatnya. Syahadah maksudnya persaksiannya di pengadilan haji tak terima. Sunatkan golong, ini golong ini saya ini beror. Begitu juga, jangan kita jadikan imam anak kecil yang belum disunat. Karena kata kita salah kaprah, Pak. Ini latihan untuk jadi imam. Lihat dulu dia sudah disunat belum. Kalau belum disunat, dia masih membawa najis. Ini yang membedakan khitan laki-laki dengan khitan perempuan. Kalau laki-laki okay, kalau tidak dia akan membawa najis. Kalau perempuan tidak ada masalah. Khitan perempuan bukan untuk menghilangkan kotoran ataupun najis. Makanya sunnahnya dalam umur masih belia kita khitan. Ini kita ajarkan dia salat umur 7 tahun. Anak zaman sekarang 10 tahun sudah balik. Tanya, SMP baru disunat. Jadi kita bermain dengan syariat. Kita bermain dengan syariat itu. Makanya saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ketika anak kami dalam kondisi sering sakit, berulang-ulang sakit, rupanya solusinya kita lehitan puyang naik baju hana matalah puyu dengan izin Allah. Sebelumnya ada sedang, karena dia dalam kondisi membawa kuman. Terkejut ketika ada dokter spesialis di sini mengatakan orang Cina kita di Aceh ini mereka khitan dari semenjak lahir. Orang Aceh berpikir mereka tidak khitan, wah Cina namanya sunat, padahal wajib kita itu. Justru itu pengamalan ajaran kita. Dipersepsikan tentang Hasan Husin umur berapa di sunat, ada yang mengatakan 7 hari sekalian dengan akikahnya.
Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 3 bulan. Tapi tidak ada yang mengatakan lebih 1 tahun. Setidaknya sebelum kita perkenalkan kepada mereka salat. Nah, ini penting untuk kita pahami. Berbeda dengan wanita, maka Rasul mengatakan makramah. Bagi wanita khitan itu kemuliaan, tidak sampai ke hukum wajib. Wa ahdha lil mar'ati, kata Rasul. Tapi wala tanhiki, kata Rasul. Mohon izin, mohon maaf. Akramakumullah. Kalau wanita itu dikhitan, jangan dihabiskan. Rasul melarang dihabiskan, tapi disisakan. Karena itu memberikan pengaruh terhadap wuru dan syahwat, dinginnya syahwat. Nyata apa abis kagadahnya syahwat. Apa kata Rasul? Ahdha li zawjiha. Kata Rasul, athhar li wajhiha wa ahdha li zawjiha. Kalau wanita itu dikhitan tapi tidak dihabiskan, itu lebih mencerahkan wajahnya, dalam hadis Abu Dawud disebutkan oleh baginda Rasul, dan lebih terjaga dirinya. Dalam satu riwayat, lebih membahagiakan suaminya. Maka para ulama membedakan, misalnya wanita ini di daerah panas atau di daerah dingin. Kalau daerah dingin, banyak para ulama mutakaddimin justru tidak menganjurkan untuk dikhitan, sehingga tidak terjadi dinginnya syahwat bagi si wanita. Maka dipotong dalam kondisi normal, tidak berlebihan, sehingga syahwatnya tetap terjaga, dan itu bermanfaat ketika dia melanjutkan hubungan keluarga nantinya, ketika dia berumah tangga. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sunnah fitrah pertama yaitu al-khitan. Saya rasa ini khitan kita tidak berselisih. Ada yang bertanya, boleh tidak saya buat kenduri ketika kita khitan? Hanya masalah begot beraya aja. Kenduri khitan. Qul fa bifadlillahi wa rahmati bidzalika falyafrahu. Karena ini rahmat Allah, ini syariat Allah, maka hendaknya kalian bergembira. Buat aja kenduri. Mengundang orang bergembira dengan dilakukannya khitan, ada masalah? Tidak ada masalah. Bahkan para ulama di Saudi Arabia, termasuk Lajnah Daimah, menghukumi sunnah buat kenduri. Sunnah buat kenduri. Kalau untuk khitan, untuk khitan, selama tidak ada ritual-ritual tertentu. Tapi yang biasanya karena kenduri, kamu tambah pula eloknya nganjur. Metamahnya baca, metamah je baca, lu pun syirik bah. Dari khawri sunnah juga. Kalau cuma sebatas mengundang makan, bergembira dengan prosesi khitan si anak, itu dibolehkan. Bahkan kita tidak mengetahui ada ulama yang menyelisihi pendapat itu. Ini sunnah fitrah yang pertama yang disebutkan oleh baginda Rasul, al-khitan. Wal istihdad. Istihdad, akramakumullah, memotong bulu kemaluan. Mempat tetumi agama yang purno, bertanya truk tingkatnya yang purno. Agama lain anak. Jangankan tentang salat, bagaimana cara salat Rasul, puasa Rasul, haji Rasul, detail sekali dalam syariat. Bahkan untuk memotong, mohon maaf, memotong bulu kemaluan. Wukitalan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kami waktu untuk memotong itu, jangan lebih 40 hari. Dan lebih dianjurkan kita membersihkan diri kita setiap Jumat. Atau lebih baiknya di hari Kamis, sehingga terbenam matahari masuk hari Jumat dalam kondisi suci. Bengkok tengah Jumat, tanya dengan kamu apa? Krihnya, kohnya, kohnya. Nah, dia salah. Seharusnya sebelum terbenam matahari hari Kamis. Termasuk istihdah, menggunakan
Dan itu dianjurkan, sangat ditegaskan, sehingga muslim ini selalu dalam kondisi suci dan bersih. Orang yang tidak beragama ini, tidak mengambil syariah ini, kotor, bau. Belum lagi berbicara tentang junub, bab selanjutnya. Junub tidak ada mandi, muslim tidak seperti itu, bersih dia. Pernah kita membaca cerita itu, seorang ibu laundry di negara barat itu laundry masuk Islam gara-gara melaundry pakaian anak-anak muslim, para mahasiswa yang kuliah di negara barat. Kadang si beda bajai wajah bangga, kadang bajai urung roh masak, bau bising, bau najis, bau macam-macam muslim ini, sehingga terkagum dengan ajaran Islam yang hanif ini. Jangan kita muslim hari ini justru tidak peduli dengan sunnah-sunnah fitrah ini. Makanya kita pergi ke negara Islam, muslim dapat, tapi ajaran Islam tidak dapat. Tegalan ajaran Islam kahana di negara Islam. Justru beberapa ajaran Islam itu diterapkan oleh orang luar, dari sisi kebersihan, ketertiban dan lain sebagainya. Ini al-istihdad. Termasuk dianjurkan lebih utama ketika Anda misalnya dalam kondisi mandi ihram, pergi haji, pergi umrah, istihdad juga lebih disunnahkan. Jadi tidak boleh lebih 40 hari. Karena itu area yang sangat memungkinkan berkumpulnya kotoran. Maka area-area yang dikhawatirkan di situ tempat berkumpulnya kotoran lebih ditegaskan di dalam sunnah al-fitrah. Wa qasu syarik, potong kumis. Dalam riwayat memang tidak disebutkan mencukur kumis, bercukur dengan pisau tapi memotong. Khaliful majus, kata Rasul, selisih orang majusi itu, potonglah kumis kalian, wa'afu lihakum, dan biarkan jenggot kalian. Kau kumis, pelihara jenggot. Nanti kalau kita baca hadis Aisyah itu sunnah fitrah juga. Yang ketujuh, wa'ifa'u lihyati, membiarkan lihara. Jenggot pelih juga. Engkau baru jenggot iman, jenggot pelih juga. Memang kadang tengah teruh hemat ya rosangnya anak roh dahnya jenggot efaudisya, biarkan. Saya ini penelitian saya, skripsi saya ketika saya di Yaman dulu, saya bandingkan dengan ahkam syar'iyyah wal hikam tibbiyah, sunnah fitrah antara hukum syar'i dan hikmah medis. Rupanya banyak sekali faedah. Ketika saya pulang, ada kawan wajahnya penuh dengan jerawatan. Rata dokter kulit kalau kejar. Kita yang bak lungki bantul si Ustaz. Nah doa, ana doa lah pegah. Jenggot pelihara. Laki doa, ana doa bantul. Nah doa. Nah doa Ustaz. Ana doa pelihara jenggot. Saya sudah meneliti itu. Bahkan kami sendiri juga seperti itu, teman-teman remaja awal banyak muncul. Tapi ketika kita pelihara jenggot, rupanya hormon-hormon yang berlebihan itu dikonsumsi oleh jenggot kita. Banyak sekali faedah. Bahkan dari sisi militer, dari sisi semuanya, jenggot itu luar biasa. Kali ini kita lihat di luar itu penembak-penembak itu, sniper, pelihara jenggot. Karena memberikan kefokusan, fokusnya. Tapi yang uniknya militer di depan kita, hanjir pelihara jenggot, kecil hanjir, lung tentera, rumah tentera jenggot, di Saudi rerayakan jenggot, anak masalah. Ini jemaah kaum muslimin.
Ini fitrah, bukan syariah Rasul Muhammad, bukan syariah Musa, bukan syariah Isa. Ini syariah semuanya. Fitrah itu. Yang menyelisih fitrah yang aneh. Sekarang kita yang melakukan fitrah yang aneh. Yahlum dari ilung upun menjenggot, rayu menjenggot. MD di kampung Muhammadiyah. Kamu awal Muhammadiyah menjenggot, kecuali Muhammadiyah uronyohnya. Kadang-kadang hirun sih, Pak. Awal belum kami dingecek di kampung MD Muhammadiyah. Kenapa Pak? Saya memang orang Muhammadiyah. MD, pat ciri MD menjenggot. Bantrok lu Banda Aceh, Muhammadiyah yang menjenggot. Nah, itu begitu. Begitu sunnah al-fitrah. Ini hal-hal yang perlu kita sosialisasi. Alhamdulillah, saya masih teringat dulu, itu jadi ciri karakteristik. Orang dinamakan MD berjenggot, orang Dayah tidak berjenggot. Hari ini masa kita pergi ke Dayah, abu-abu, mati raya-raya jenggot, memelihara jenggot. Wanita-wanita mereka bernikah, bercadar. Awehan. Itu patut kita apresiasi. Artinya tugas kita sosialisasi, ajarkan. Ini sunnah al-fitrah. Kalau tidak, ini yang aneh. Seperti sunnah fitrah lainnya. Kalau tadi kita mengatakan khitan itu sunnah fitrah, i'fa'ul lihiyah, melihara jenggot, juga sunnah al-fitrah. Dulu Rasul mengatakan khaliful majus, selisihi orang musyrikin, selisihi orang majusi. Potong kumis, pelihara jenggot. Datang ke Rasulullah itu dua pesuruh Kisra. Datang majusi menghadap ke Rasul, dilihat oleh Rasul kumisnya panjang, orang majusi dulu kumisnya diadik-adik sampai ke bawah panjang. Jenggot dicukur. Rasul berpaling hang dengan. Padahal Rasul tidak pernah berpaling untuk utusan yang datang. Utusan kan dihormati. Itu kaidah umum dalam hubungan internasional, hubungan antar negara. Utusan harus dihormati. Ini Rasul berpaling. Gujalon berpaling di depan baginda. Rasul berpaling ke arah lain lagi. Rasul bertanya akhirnya itu, hanya tajak berpaling ke Rasul. Akhirnya dia bertanya. Rasul mengatakan, man amalakam ya? Siapa yang suruh kamu buat seperti ini? Kumismu itu kamu panjangkan, jenggotmu kamu cukur, soyunya. Rabbi, dia mengatakan, tuanku. Tuannya maksudnya raja kamu lagi. Wa amma Rabbi, akan tapi Tuhanku, lungkan tua, Tuhanku memerintahkan aku untuk memotong ini, memanjangkan ini. Itu Tuhanku. Ya, ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Anda bisa membaca-baca, membanding-banding penelitian-penelitian ilmiah, baik yang ditulis oleh orang Islam berlandaskan hukum Islam ataupun bahkan yang ditulis oleh orang kafir yang berlandaskan penemuan-penemuan ataupun penelitian-penelitian modern. Itu hal tidak bisa dipungkiri, Pak. Banyak sekali manfaat. Manfaat. Banyak sekali manfaat. Kita tidak menggunakan hadis-hadis lemah. Karena ada kawan-kawan juga yang melihara jenggot. Ketika ditarik sama isinya jenggot, dia mengatakan ini jenggot hari kiamat nanti. Bidadari suka akan kita dapatkan semuanya jenggot. Tadi beliau jenggot, aku dungna bidadari. Makin berat tarik lebih. Cemburu dia. Itu enggak ada yang sahih. Pengamalan kita terhadap sunnah, sunnah Rasul. Pahala yang luar biasa. Dan ini ciri khas dari sunnah al-fitrah yang Allah fitrah manusia terhadap sunnah itu. Kasus syarib. Asyarib dinamakan syarib ini. Syarib dari kata syaribah, minum. Karena kalau dia panjang kita minum, dia ikut minum.
kumis ikut minum kalau kita minum, kalau kumisnya panjang. Maka Rasul perintahkan qassu, dipotong. Qassu syarib, potong kumis, kata Rasul. Berapa waktu paling lama? Waqatalan Rasul, tidak boleh lebih 40 hari. 40 hari biarkan, misalnya kalau Anda ambil yang paling maksimal, biarkan, tapi ketika sudah mau 40 hari, harus kita potong. Tapi lebih baiknya setiap Jumat, kita perhatikan kondisi kita, kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasul ini. Wa taqlimu al-adhfar, potong kuku. Potong kuku, ini fitrah. Kuku dipotong, dianjurkan tiap Jumat, artinya per minggu, paling maksimal 40 hari. Tidak ada satupun hadis yang sahih ataupun asar yang sahih dari baginda Rasul petunjuk tentang cara potong kuku. Menya cara hanam sabok di hadis yang sahih. Caranya kembali kepada Anda. Mau mulai dengan tangan kanan potong kuku kiri atau tangan kiri potong kuku kanan, silahkan. Tapi kalau kita mengamalkan keumuman hadis yang lain, kalau pembahasan menghilangkan kotoran, itu lebih diutamakan mulai dari bagian kiri. Ya, para ulama mengatakan, pegang alat potongnya dengan tangan kiri, potong tangan kanan. Mulai dari ibu jari atau jari kelingking, silakan, tidak ada masalah. Kadang-kadang para ulama mendiskusikan sampai ke tahap itu, tapi tidak ada riwayat yang sahih. Karena kalau kita sudah teliti itu, madhab Syafi'i tentang potong kuku gimana cara, madhab Maliki lain, sama semua madhab itu tidak ada dalil yang kuat yang mereka jadikan pegangan tentang cara potong kuku. Yang anehnya kita hari ini, terutama kaum hawa, ini kaum wanita, ibu-ibu, kan potong kuku kita mah oke, mah menyambung kuku, tambah kuku palsu, cek macam-macam, itu masuk ke dalam pengharaman-haraman yang lain, Pak. Sunnah fitrah tidak kita lakukan, justru yang kita tambah apa yang Allah haramkan. Ini menyelisih fitrah. Kalau misalnya kita melihat kuku panjang itu menarik, berarti ada yang salah dengan fitrah kita. Katakanlah, oh malah gak tahu, okay. Berarti fitrah kita salah, fitrah kita berpenyakit. Seharusnya fitrah kita itu ketika melihat kuku tidak dipotong, kita mengingkari. Termasuk kuku tangan atau kuku kaki, tempat berkumpulnya kotoran-kotoran. Ini akal sehat saja, tempat berkumpulnya kotoran. Anda makan dengan kuku itu, Anda membersihkan kotoran dengan tangan itu, beragam kegiatan yang Anda lakukan bimaka sempat tiada. Maka kalau dalam bahasa Arab, tangan itu dikonotasikan untuk semua perbuatan, apapun yang mereka lakukan seolah-olah itu dilakukan dengan tangan, karena saking banyaknya yang dilakukan dengan tangan. Artinya kita perlu kita menjaga itu. Sunnah ketika kita makan, kata Rasul, ya, kalau kita makan, hatta yal'ikuha au yul'ikuha, sehingga dia apa namanya selesai makan menjilati tangannya atau dijilati. Para ulama mengatakan, siapa yang menjilati istrinya, anaknya, atau istri tukang menjilati. Anda makan, tangan Anda dijilati istri. Sebaliknya ketika istri makan, tangan dia, Anda yang jilati. Cuma nyoke banyak tangannya deh. Kalian tidak tahu kata Rasul, fi ayyi ta'amikal barakah, di mana letak berkah itu enggak tahu. Kadang kita makan itu kita sisa makanan, Pak. Keberkahan di akhir makan itu. Kita enggak dapat keberkahan dari makanan. Maka bahkan sisa-sisa di tangan itu Rasul perintahkan sehingga dijilati. Artinya kan syariah ini saling terkait. Rangkaian, satu rangkaian yang saling terkait. Ketika kita menyelisih satu sunnah Rasul, nanti kita akan terjatuh
dalam banyak kekeliruan-kekeliruan ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan petunjuk tersebut. Wa nadful abad, mencabut, ini yang baru mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak ini kan area yang paling susah dijangkau, paling banyak berkumpul kotoran, belum lagi berkumpul bau, bakteri dan macam-macam. Maka datang syariah ini sunnah fitrah mencabut bulu ketiak itu, dicabut, jangan dicukur. Tanya tak cukup, makin urung makin tebal. Salah konsep, dicabut. Imam Syafi'i mengatakan, tapi berat bagiku mencabutnya. Imam Syafi'i enggak akan mencabut. Beliau memilih mencukur, walaupun beliau tahu yang terbaik itu cabut. Cuma ke bandar pegawai hai datin. Hai datin, abis wati ada kata. Imam Syafi'i mengatakan, istadda alaiya natfuh, berat bagiku mencabutnya. Akhirnya beliau memilih, walaupun menganjurkan untuk orang lain mencabut, siapa tahu Anda sanggup mencabut. Tapi mencabut tentunya dalam banyak penelitian sudah disebutkan itu lebih baik untuk bulu ketiak. Ya, lebih menghilangkan bau, lebih bersih area ketiaknya. Bahkan Rasul ketika salat pun para sahabat di belakangnya melihat bayadhu ibtayh, putihnya ketiak baginda Rasul. Putih ketiak baginda Rasul. Kalau kita enggak bisa pakai baju seperti baju Rasul. Baju terhah, lengannya nampak, ketiaknya bisa dilihat dari belakang ketika dia sujud. Para ulama mengatakan orang itu baru dikategorikan bersih ketika Anda sudah memastikan bersih ketiaknya. Baru jadi kenya di fulan lihat ulu. Kalau kibang geti, kalau baru jadi, artinya dia betul-betul bersih. Karena itu area yang mungkin jangkauannya atau kurang dipedulikan. Maka ini penting sunnah ini diterapkan. Nadfu al-aba, mencabut bulu ketiak. Dalam riwayat Aisyah itu, wa ghaslul barajim, mencuci sela-sela tangan ini. Rasul melakukannya bahkan setiap kali berwudu. Jadi ketika berwudu tangannya akhirnya disela seperti ini, disela. Ini setiap kita berwudu. Coba bayangkan kalau kita berwudu, tangan kita cuci, tapi sela ini tidak tercuci, tidak sah. Masih ada area yang harus dicuci, belum tercuci. Kesempurnaan wudu itu ketika kita ghuslul barajim, sela antara jari tangan atau sela antara jari kaki. Mohon maaf, kaki juga disela-sela seperti itu ketika cuci kaki berwudu. Ketika siku diputar oleh baginda Rasul, yudiru ala rukbati, ini diputar seperti ini, ala Ka'bah diputar oleh Rasul. Begitu juga ketika tumit dan mata kaki, dipastikan betul-betul area itu sudah terjangkau dengan cucian air. Itu ghusl barajim. Wa madmadah, berkumur-kumur. Wal istinsyar, yang sudah kita jelaskan ketika berwudu, memasukkan air ke dalam hidung, ya, menghirupnya, kemudian mengeluarkannya. Itu istinsyar. Itu termasuk di antara sunnah al-fitrah. Dan tentunya ini kembali kepada kita, kepada pahala yang sangat besar di akhirat yang akan kita dapatkan dari sunnah fitrah yang memang seharusnya kita lakukan. Ini harusnya kita lakukan, tapi ketika kita lakukan, dunia bersih dapat, di akhirat pahala dapat. Padahal kita bersih diri kita, sela-sela ini kita bersihkan, pahala dapat. Ketika Anda berikhtisab, mengharapkan ganjaran dari Allah setiap melakukan sunnah-sunnah yang dianjurkan ataupun diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau mungkin ada 1-2 pertanyaan, kalau belum azan, kita persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi tentang khitar,
kalau belum fitrah tidak akan membawa najis. Ya. Kebiasaan yang ada di kita itu anak-anak karena belum fitrah nggak boleh sholat bersama orang lain kena najis. Itu bagaimana? Kena najis, jadi nggak orang lain nggak sah sholat kalau ada orang-orang atau anak-anak yang belum fitrah. Sah sholat maksudnya? Dia berada di saf salat. Makanya ini kekeliruan yang kita munculkan sendiri, Pak. Karena kita meninggalkan satu sunnah, akhirnya berimpas kepada sunnah yang lain. Walaupun para ulama dalam menghukumi najasah, najasah yang tersimpan, tertutup, artinya tidak bisa dibersihkan, ada kondisi tertentu, mohon maaf ya, kemaluan anak-anak itu, kalau bahasa Aceh mungkin buta ya, tidak terbuka kecuali dengan cara harus dibedah ya. Itu area yang memang terbawa najisnya tapi tidak dikategorikan pembawa najis. Nah, artinya tidak ada masalah. Tapi selama dia bisa membersihkan, sepatutnya dia membersihkan. Itu alasan kenapa para ulama secara jumhur mayoritas para ulama mengatakan khitan bagi laki-laki itu wajib. Mala yatimu syai'un illa bihi fahuwa wajib. Satu hukum, kalau hukum lain itu hukum wajib yang lain tidak bisa dilakukan kecuali yang itu dilakukan, maka dia memiliki hukum yang sama. Bersuci wajib, khitan kalau khitan tidak kita lakukan, bersuci yang wajib tidak bisa kita lakukan, maka khitan itu wajib. Terlepas dari banyak sekali dalil-dalil yang lain. Maka ini imbasnya jamaah. Kita rasa edukasi seperti ini atau sosialisasi seperti ini untuk pengamanan. Sehingga anak itu ketika kita bawa ke masjid sudah dalam kondisi suci. Betul-betul dalam kondisi suci. Pastikan kesuciannya. Dan itu tugas orang tua. Pastikan dulu. Kalau ada najis di kemaluannya harus betul-betul dibersihkan. Dia tidak lagi buang air kecil di tempat yang sembarangan ataupun tidak terkontrol. Dia sudah tahu batasan-batasan kesucian. Anak seperti itu yang kita anjurkan bawa ke masjid. Banyak anak golong lagi nya yang tugas ron-porno di rumah. Nah, itu tugas kita, ajarkan anak kita di rumah. Sehingga tidak memotong sah salat kaum muslimin. Wallahualam. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.